Halo guys, so again welcome back with me. Oke, ini udah jam 3 sore ya guys ya, di tanggal 15 Oktober. Artinya kalian langsung aja login sekarang untuk ambil tiket gratis event Star Wars. Dan langsung kalian gacha, apakah dengan tiket gratisnya itu bisa dapetin skin gratis? Yang pertama-tama kita klaim dulu yang pre-ordernya dulu ya guys ya. Nah ini dia yang pre-order, di sini kita bakalan dapetin satu tiket. Kemudian di sini kita juga bisa dapat dari yang login, berarti dua tiket. Buat yang nanya, sekali lagi penggunaan VPN itu harusnya udah nggak bisa ya. Tapi karena gue penasaran, kita coba aja, siapa tahu kan pas geran tiket ternyata bisa. Berarti yang di sini sudah tidak bisa ya guys ya. Pure di sini adalah Star Wars. Mau pakai VPN apapun tidak akan tembus. Ini gue cobanya pakai VPN Kanada dan tidak tembus. Karena seharusnya di Kanada atau di Brazil itu adalah Bounty Hunter. Tapi karena gue udah terlanjur pakai VPN, gue bakalan coba untuk gacanya pakai VPN, guys. Siapa tahu ngaruh ya, guys ya. Let's go. Siapa tahu kan VPN bawa berkah. Let's go. Apakah bisa dapat skin? Dapat emote ya guys ya. Oke, masih ada satu lagi. Let's go, siapa tahu ini hoki kali ini. Bapak dia hoki, so. BTW di sini gue mau cobain sekalian yang top up 50 diamond, berarti dapat tambahan 2 tiket. Kira-kira worth it apa enggak? Barangkali kalian ada yang mau cobain yang misi top up 50 diamond. Di sini gue bakalan tes ya, apakah worth it dengan 50 diamond. Let's go. Dapat skin sih, tapi ini adalah skin basic dari Hayabusa ya guys ya, yang senilai 269 diamond. Ya sebenarnya sih tentu saja cuan ya, cuman kenapa basic cok? Oke, jadi 4 kali gacha dan dapat satu skin doang, itu pun skin basic. Gue coba di akun gue yang satunya dengan 2 tiket. Let's go. Dapat loh, geran di akun yang ini dapat guys. Berarti dua akun dapat 2 skin ya guys ya. Bahkan ini tanpa yang 50 diamond, bener-bener literally cuman modal tiketan aja dapat skin basic dari Moskov. Cuman ya karena udah punya jadi di converse. Jadi memang ada chance buat kalian dapetin skin, cuman sejauh ini skin yang terlihat baru skin basic. Gue pengen tahu kalian dapat skin apa, komen di bawah. Siapa tahu kalian dapetin skin-skin yang lebih keren ya. Karena di sini banyak sekali kalau kita lihat dari press pool-nya. Banyak skin epic limit, ada skin spesial, dan lain sebagainya. Atau tag gue di Instagram, nanti beberapa akan gue repost. Oke, okay, let's go. Ya, yeah, oke. Okay. Jadi intinya dari 2 tiket gratis, dapat satu skin di akun yang ini. Cukup hoki sih kalau menurut gue. Sekaligus gue penasaran kali ya guys ya. Gue mau coba untuk abisin semua tiket yang ada di sini. Yang top up 250 diamond sudah beres ya guys ya. Di sini tinggal yang 500 diamond tapi gunakan. Jadi modal yang gue keluarkan ya bisa dibilang sekitar 500 diamond ya guys ya. Namun apakah itu worth it? Kita bakalan coba untuk tes. Kita coba dulu yang sebelah kanan. Di sini kita pakai 250 diamond plus tiket. Apakah dapat skin epic limit guys? Ada chance apa enggak? Dapat cok. Wait. Berarti ini modalnya cuma 250 diamond loh guys. Ini gue belum pakai yang 500 diamond ya. Karena kan tadi habis top up 250, langsung gue pakai plus tiket. Wah GG cok. Ini dapat 1, 2, 3, 4, 5 guys. Dapat 5 skin guys. Bapak dia guys. Wah ini dapat. Ini literally cuman modalnya 250 diamond doang, guys. Jadi di sini gua nggak jadi pakai yang 500 diamond, guys, karena targetnya udah dapet gitu. Jadi gua nggak perlu buang-buang diamond lagi. Gua nggak rugi sama sekali modal 250 diamond tapi dapatnya skin epic limit. Adapun untuk yang versi gratisannya dapat skin basic. Kalian dapat apa? Komen di bawah. Thank you udah nonton dulu sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di-like. Thank you. Bye.